Halo guys, welcome back to TV Chu. Bukan welcome back sih harusnya, karena ini episode pertama ya. Jadi apa TV Chu itu? TV Chu itu adalah kepanjangan dari 3 video lucu. Nanti di story ini, gue bakal sharing 3 video lucu yang gue temuin di internet sama kalian. Nah, dalam story ini juga gue sekalian mau engage sama kalian. Oke, gue mau denger ide kalian gimana, dan gue juga mau sharing ide ke kalian gitu. Jadi maksudnya kita bisa ngobrol lah lewat story ini. Oke, langsung aja kita ke video pertama ya. Guys, gue mau kasih tau dulu ya, kalau misalnya jantung kalian kurang kuat dan memang kalian tuh orangnya nggak kuat lihat kecelakaan brutal, kalian jangan nonton video yang ini dulu, karena gue bakal kasih lihat kalian kecelakaan paling brutal yang pernah gue lihat. Kalian pasti ngilu kan nontonnya. Gue nggak tahu kenapa ya, setiap kali gue nonton video ini, waktu pertama kali ini gue nemuin video ini, selangkangan gue tuh ngilu loh nontonnya, asli. Kayak nggak tahu, gue nggak tahu kenapa selangkangan gue ngilu gitu. Nah coba gini guys, coba kalian kasih lihat video ini ke teman kalian yang nggak pernah lihat videonya, habis itu kalian lihat reaksinya gimana. Kalian pasti suka sama reaksi mereka. Kata orang, dog itu man's best friend. Tapi nggak tahu ya kalau kucing gimana ya, masih dipertanyakan sih kalau kucing. Tahukah kalian, anjing bisa mengerti 165 kata yang diucapkan sama manusia. Kucing sama sekali nggak peduli lu ngomong apa, dan bodo amat lu mau apa. Hah? Tapi serius guys, ini kucing paling savage yang pernah gua lihat. Dia bukan cuma jatuhin gelasnya guys, tapi dia mastiin pemiliknya tuh ngeliatin dia jatuhin gelas itu pelan-pelan. Hah? Nggak boleh? Kau kira aku takut sama kau, ha? Kau lihat nih ya, kau lihat. Jangan kau ngedip ya. Guys, gue kan lagi diet, paling besok juga udah enggak sih. Dan dalam diet gue biasain buat olahraga setiap pagi. Ya ringan-ringan aja sih, kayak push up gitu. Nah, kalian tau nggak kalau push up yang itu, yang pakai tepuk tangan tuh? Aduh, kesenggol. Yang kayak... Itu sebenarnya susah nggak sih dilakuin? Kayaknya dari video ini kelihatannya susah banget sih. Gila gue nonton video itu ya, gue tuh sampai ikut sakit kepala loh, bener. Tapi paling enggak ya, dia tahu semua orang yang di sekitar dia waktu itu adalah sahabat baik dia. Kenapa? Karena habis dia jatuh, gak ada satu orang pun yang nolong dia. Kalau teman baik, lihat lu kayak gitu, dia bakal kayak, aduh, sakit gak? Sakit gak? Lu masih sadar gak? Lu masih sadar gak? Ini berapa? Tapi kalau sahabat baik, ya itu kayak mereka. Kau rekam ya? Sini, aku mau upload. Oke, itu aja dulu untuk kali ini. Satu pertanyaan terakhir. Kalau misalnya kalian bisa punya kekuatan super, kalian mau punya kekuatan apa dan kalian bakal gunain kekuatan itu buat apa? Kirimin ke gua jawaban kalian dan jawaban paling unik akan gua bahas di TV Chu selanjutnya. Dan sampai jumpa di TV Chu selanjutnya.